penyebab khodam pendamping hilang. Nah, dalam video ini saya akan beberkan penyebab khodam pendamping hilang ya, sehingga Anda tidak bisa merasakan lagi manfaat energinya. Ingat ya, video ini tidak saya tujukan kepada Anda yang cari ilmu khodam secara gratisan ya. Namun sebelumnya silahkan like, subscribe, dan share informasi ini kepada teman-teman Anda yang merasa kehilangan khodam pendamping. Nah, pada dasarnya hilangnya khodam pendamping pada diri Anda adalah dikarenakan Anda sendiri. Dan kemungkinan disebabkan oleh orang lain itu sangat kecil ya. Dan penyebab ini utamanya ada tiga hal ya. Yang pertama adalah karena Anda tidak membutuhkannya lagi. Lantas yang kedua, karena Anda dengan sadar ingin membuangnya. Terus yang ketiga, dikarenakan sudah dicabut oleh Gusti Allah. Nah, ketiga hal tersebut adalah penyebab utama Anda kehilangan khodam pendamping. Nah, untuk sebab dari orang lain, khodam bisa saja dicuri energinya dari Anda. Nah, untuk itu perlu Anda pastikan bahwa saat Anda memahari khodam pendamping, pastikan guru spiritual tersebut telah menguncinya ya, atau telah menselaraskan energi khodam pendamping dengan diri Anda. Untuk itu, untuk menjaga agar khodam pendamping tidak dicuri oleh orang lain, biasanya saya selalu mengunci khodam pendamping yang saya hadirkan. Dan saya jamin, selain Gusti Allah, tidak ada yang mampu mencuri energi khodam pendamping dari Anda. Dan kalaupun dicuri, khodam pendamping tersebut akan membuat kesialan bagi pencurinya. Sehingga si pencuri ini akan kapok ya. Dan setelah merasa memberikan banyak kesialan kepada pencurinya, maka khodam pendamping Anda yang telah dicuri tadi akan kembali dengan sendirinya kepada Anda. Dan meski dicuri oleh orang lain, Anda masih bisa merasakan manfaat energinya. Sebab energi khodam pendamping ini sebagian besar sudah diserap oleh tubuh Anda secara spiritual. Nah, bagi Anda yang sedang mencari khodam pendamping untuk membantu memudahkan hajat hidup Anda, ya, ada baiknya Anda konsultasikan dengan saya di nomor yang tertera di video ini. Nah, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi mengenai penyebab khodam pendamping yang hilang ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan perlu diingat, khodam pendamping dibutuhkan untuk memagari diri Anda dari serangan orang-orang yang ingin menjatuhkan Anda atau menimpakan musibah lahir batin di kehidupan Anda. Untuk itu, tetaplah eling lan waspada.